bukan topik hero di MPL, bukan juga top banlist di rank. Tapi kenapa muncul nerf Kimi? Kenapa? Emangnya Kimi OP itu? Gue juga nggak tahu. Makanya di video ini pengen gue cari tahu. Di sini gue main pakai Kimi Gold Lane. Sebenarnya Kimi ini fleksibel. Lu bisa taruh di mid, lu bisa taruh juga di jungle. Dan jelas sesuai role-nya, pastinya Kimi juga cocok lu taruh di Gold Lane. BTW gila nih Haya skin epic. Pasti jago ini mah. Tuh Selena sama Kajanya juga. Walaupun bukan top global, tapi minimal jago lah ini, fix. Karena logikanya, nggak mungkin dia beli skin mahal-mahal kalau bukan hero favoritnya. Apa cuman gue yang mikir kayak gitu? Walaupun di sini gue MM yang tidak berdaya, tapi minimal bantulah hyper farming, biar cepat rotasi juga. Gak nanggung-nanggung sampai gue usir tuh musuhnya. Cuman kadang malesnya walaupun udah dibantu, tetap aja nggak bisa mikir. Kayak farming elite rotasi sulit. Ya nggak semua juga sih, tapi banyak. Di sini posisinya musuh lagi kelomang. Gue siap-siap nyampa pakai ulti. Ada Franco juga siap-siap memancing. Tapi kayaknya ulti gue meleset. Abis itu rumputnya dibuka, Franco-nya ketahuan. Tapi bukannya mundur, dia malah loncat buat ulti Melissa. Ditambah posisi gue juga enak banget buat free hit. Jadi ya udah, nggak mungkin juga nggak mokat. Udah gitu sempet-sempetnya dia ulti, udah telat. Tapi emang gacor banget ini Franco gua. Soalnya dia mancing dapat lagi coba. Musuh kena gigit di tower bisa apa? Tinggal gua kencingin aja udah. Ini lagi memang Haya nyari ribut. Kalau Franco bisa gigit dua kali udah modar lu mah. Untungnya di sini kita masih bisa selamat. Udah aman juga, memang Hayanya udah cabut. Kerja bagus. Pas lagi pada war di turtle, gua telat dateng. Ya maklum, perjalanan jauh. Itu aja gua tinggalin gua. Tapi tenang aja, udah gua titip kok sama Melissa. Tolong jagain ya. Balik lagi di turtle, langsung gua kencingin hero belakangnya. Tapi Valirnya malah ditarik. Mamang Haya juga ulti. Akhirnya Valirnya mokat, turtle pun kita yang dapat. Disusul Freya juga yang kelamaan nahan badan. Ya udah sih sama Haya doang jadi bulan-bulanan. Lanjut gua sama Martis lagi rebutan nyolong buff. Tapi kita nggak nyadar lagi ditongkrongin Melissa. Jadi gua mundur dikit biar nggak kena santetnya. Tunggu inspire-nya habis baru kita sikat. Cakep bet, MM-nya kena tarik sama Kaja. Kimi dikasih free hit, damage-nya jangan ditanya. Gua lihat-lihat di atas kayaknya rusuh bener 1 lawan 3. Langsung gua samper nggak pakai lama. Untungnya Kerita berhasil dapat double kill. Jadi pas gua datang tinggal finishing. Gila damage apaan ini mah? Pantesan aja di nerf muntun. Iya. Emang gokil ini Franco gua. Bisa-bisanya dia mancing di sarangnya langsung. Tapi emang damage Kimi gak ngotak juga sih. Ada pepatah mengatakan, berikan Kimiku buff biru, maka akan kubuat Melissamu turu. Bahkan seorang Haya buset aja cabut kalau ketemu Kimi. Pas coba gua samper, dia balik lagi. Udah bener-bener pulang tadi. Mungkin niatnya cuma clear minion, tapi malah jadi turu kan. Garing. Walaupun udah wipe out, tapi masih belum bisa kita end. Soalnya satu persatu mereka hidup lagi. Akhirnya gua sendiri inisiatif, rada muter buat nge-push. Tapi malah kena trap Selena. Amsyong bet ini mah. A few moments later. Di percobaan kedua ini kita udah prepare sampai bawa bapak Lord. Tapi ya namanya juga player solo, udah mau menang malah bingung. Bahkan gue sendiri juga bingung, soalnya temen gue pada mencar. Satu ada yang ke kanan, satu ada yang ke kiri. Akhirnya Franco gue buang flicker buat gigit musuh, tapi malah mati sia-sia. Sementara yang lain mundur karena udah sekarat juga. Jadi walaupun kita berhasil kill Haya, terus gue kill Freya-nya juga, tapi tetap aja belum bisa kita end. Emang gini kalau definisi ngekill elite, nge-end sulit. Game pun berjalan sampai menit 20-an. Lu lihat Freya-nya udah strong bener. Gue yakin dia pun bingung. Mau cabut nggak bisa, mau lanjut nggak diladenin. Tinggal tunggu waktunya aja udah. Sialnya di sini gue kena trap lagi. Emang benci banget gue sama Lele ini. Bakal amsyong lagi nih mah. Tapi untung Selena-nya slow respon, jadi masih sempat gue sprint. Mana dia udah telanjur tembus tembok pula. Akhirnya walaupun udah immortal, ujungnya tetap nggak selamat juga. Sekarang gue jadi tahu alasan Kimi ini nggak laku di MPL. Tapi kalau lo mau pakai di rank masih bisa lah. Cuma gue kasih tahu satu hal. Minimal pastiin di tim lo ada hero yang kenceng buat nge-push. Soalnya kalau ngandelin Kimi doang mah, yaelah. Disuruh nge-push malah bikin pusing yang ada. So yaudah gue udah dulu mainnya. Thank you yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena nama gue Tom. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.